Tambah 11. Duh, aku nggak tahu. Teh, 11 tambah 2 berapa? Teh. Iya, Pi, ada apa? Tete mikirin apa sih? Senyum-senyum sendiri. Tete nggak sakit, kan? Lah kok, Api, nggak apa-apa. Oh iya, tadi Api nanyain apa? Ini Api mau nanya 12 tambah 2 berapa? Oh, 12 tambah 2. Ya, 14 lah, Api. Oh, 14. Yakin nih. Gue dapet tulis. Oh ya, tadi Tete mikirin apa sih? Enggak, Api. Enggak mikirin apa-apa. Boong, pasti Tete mikirin Arandika ya. Ayo ngaku. Cie. Bukan, Api. Oh, mikirin Yana ya. Ih, bukan, Api. Oh, pasti Tete mikirin Diki ya. Ayo, Tete ketahuan. Ih, Api, apaan sih? Ayo kita ngerjain PR lagi. Cie. Mas, anak-anak ada di rumah kan? Tadi sih katanya mau ke pos, mau ngerjain PR. Oh. Eh, Siti, mau ngapain lagi kamu kesini? Mau bikin onar? Eh, Pak Jeko, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya tuh kesini mau nengokin anak saya, Aldi. Awas ya, kalau Bu Siti pura-pura hamil lagi, kita bakalan laporin ke polisi. Wih, takut. Yaudah, laporin aja. Saya nggak takut. Udah, awas. Minggir, saya mau lewat. Astagfirullahaladzim, Siti. Udah, Mas, kita pergi aja. Pan, kita main apa nih? Gak tahu, Aldi, aku bingung. Aldi, kok ada sisi Pak? Gimana kalau kita kerjain pakai ular mainan kamu? Ya udah, ya Pan. Yuk, kita ngumpet di situ. Iya. Oh, dasar si Sipa udah gagu, penakut lagi. Sipa lagi. Udah. Pan, Aldi. Kalian tuh nakal banget sih, beraninya sama perempuan. Sipa, ayo bangun. Itu Pak, si Epan yang ngajailin si Sipa. Apa kamu, Aldi? Itu kan ular mainan kamu. Udah, kalian jangan saling nuduh. Aldi, kamu ngapain sih ikutin si Epan? Bapak nggak mau ya kalau Aldi itu jadi anak yang bandel. Iya, Pak, maafin Aldi. Minta maafnya jangan ke Bapak, tapi ke Sipa. Ayo cepet, kamu minta maaf. Sipa, maafin aku ya. Maafin aku juga ya, Sipa. Ya udah, Sipa sekarang pergi ya. Iya, mania. Iya. Dan buat Aldi, karena Aldi hari ini udah bandel, sebagai hukumannya, Aldi nggak dapat uang jajan. Ya, Pak, masa Aldi nggak dikasih uang jajan? Ya, makanya kalau Aldi mau dapat uang jajan, Aldi harus jadi anak yang baik. Ya, Pak, maafin Aldi. Ya. Loh, Diki kemana? Kok nggak ikut main sama kalian? Tadi Diki bilangnya ke warung, Pak. Oh, gitu. Ya udah, kalian kalau mau main, hati-hati. Ingat, jangan nakal, jangan jahil. Ya. Ya udah kalau gitu Bapak mau pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kita main. Alhamdulillah selesai. Teh, kita main yuk. Ayo. Tapi sebelum main kita simpen dulu ya bukunya di rumah. Ayo Teh, kita pulang dulu. Ayo. Duh, Mas, panas banget ya. Iya nih, panas banget. Aku lupa tadi mau bawa payung. Nah, tuh anak-anak. Dinda, Api. Eh, Bapak, Tante Tia. Anak-anak Bapak udah selesai ngerjain PR-nya. Udah dong, Pak. Pak, Api sama Dinda boleh main nggak? Ya udah, kalau mau pergi main, sini Tante Tia bawa bukunya ya. Ya udah, kalian mainnya hati-hati ya. Iya, Pak. Awas, jangan main ke dekat-dekat sungai, bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih,
Aku sebel banget sama si Dinda. Kenapa sih dia harus nempel-nempel terus sama si Diki? Si Diki kan crush aku. Nyebelin banget tuh anak. Eh, hai Diki. Kamu habis dari mana, Diki? Aku habis jajan dari warung, ya. Ya udah aku mau main. Tunggu dulu, kalau kamu mau main, aku ikut ya. Ya udah, yuk. Ayo. Nani mainnya Eh, siapa? Kamu lagi apa di sini sendirian? Aku lagi ini, Nak. Kamu sedih kenapa sih, Pak? Jangan sedih dong, nanti cantiknya hilang loh. Nani, memang nama Nani nyanyiin aku. Nani yang nyanyiin Nana. Dia sih, Pak, aku kasih tahu. Nanti kalau kamu diajak lagi sama mereka, kamu jangan diam aja, lawan. Naminya, kamu menemukan Nana. Ya gak apa-apa, aku yakin kok kamu tuh cewek yang kuat. Nani, Nana, kamu nemenin aku. Iya, sama-sama sih, Pak. Yaudah yuk kita cari si Dinda sama si Api, kita main sama mereka. Ayo. Nah, ini dia nih, anak gagu sama anak budeg. Hah, anak gagu, gara-gara kamu ya kemarin, saya jadi dibikin malu. Ih, ngomong apa sih kamu? Seharusnya tuh ya, kamu tuh kemarin gak usah ikut campur urusan saya. Eh, kok Bu Siti tumen sih gak marah-marah? Ini lagi si anak budeg. Eh, ya nak, jagain ya si anak gagu ini supaya nggak gangguin saya lagi. Bu Siti, dia tuh punya nama, namanya siapa? Jadi Bu Siti jangan manggil dia anak gagu lagi. Ya terserah saya dong. Lagian kan, emang kenyataannya dia gago. Udah, saya mau lewat. Nyanyi. Udah, jangan dengerin Bu Siti. Bu Siti emangnya kayak gitu orangnya. Makasih ya sayang udah beliin aku es krim. Aku suka banget rasa boba. Iya sayang. Ih sayang, kamu jahil banget sih. Kan bibir aku jadi kotor. Ya udah sih, jangan marah nih, aku bersihin. Sayang, sekali lagi aku minta maaf ya soal kemarin. Aku udah jahat sama kamu. Gak apa-apa sayang. Yang penting kamu gak ngulangin kesalahan yang sama. Iya sayang. Oh iya sayang, ngomong-ngomong, kita nikah tanggal berapa nih? Kata orang tua aku, tanggal yang bagus yaitu tanggal 14 bulan 4 tahun 2024 sayang. Wah, berarti abis lebaran dong sayang. Iya, gak apa-apa sayang. Oh iya, aku kayaknya udah telat, aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya ya sayang, udah siang. Ya udah, kamu hati-hati ya kerjanya. Iya, aku mau ke rumah dulu siap-siap. Assalamualaikum. Salam. Iya, Diki, tumben kalian barengan. Ya, tadi aku habis nemenin Diki jajan ke warung. Bohong, tadi aku jajan ke warung sendirian, Dinda. Eh, Dinda, Pi, kita main yuk. Ayo, Diki, tapi kita main apa? Gimana kalau kita main petak umpet? Ya udah, ayo, tapi kita humpimpa dulu. Ayo. Humpimpa alayum gambreng. Ya udah, Diki, kamu jaga. Ayo, guys, kita sembunyi. Ayo. Ya udah, aku hitung ya. Iya. Satu. Dua, tiga. Jangan sampai aku diajak ngobrol lagi sama si anak. Delapan, sembilan, sepuluh. Mereka sembunyi di mana ya? Adinda, kamu tuh bisa gak sih gak usah kegatelan sama si Diki? Diki itu crush aku. Pokoknya awas ya, kalau sampai aku lihat kamu deket-deket lagi sama si Diki, kamu bakal terima akibatnya. Ngerti gak? Awas ya. Kemana ya mereka? Itu kayak rambutnya si Api, ketahuan sama Api. Ayo, Api kena. Ya, Api kena. Ayo kita cari Dinda sama Ria. Ayo. Thank you.
apa sih anak? Hei Aldi, Evan, kalian jangan ganggu dan ngeledek si Sipa lagi ya. Emang kenapa ya nak, kamu suka ya sama si Sipa? Kalau kalian menghina si Sipa, berarti kalian menghina ciptaan Allah. Iya ya nak, maafin kita ya, kita janji gak bakal ngeledek si Sipa lagi. Oh saja ya kalian, kalau menghina si Sipa lagi, aku kentutin kalian. Iya ya nak, ampun, sepuh, ampun. Ya udah ya nak, mending kita main yuk. Ya udah, ayo, ayo Sipa kita main. Yuk. Eh, Teh Tia. Teh Tia dari mana? Eh, Bu Meli. Ini Bu Meli, saya habis pulang dari pasar. Tadi udah ke rumahnya Pak Jeko dulu nganterin buku anak-anak. Cie, cie, Teh Tia. Eh, Teh Tia tahu gak sih? Aku udah nemuin tanggal yang cantik buat pernikahan aku sama Dian. Hah? Kapan Bu Meli? Tahun depan sih Teh Tia, tanggal 14 bulan 4 tahun 2024, cantik kan? Wah iya, tanggalnya cantik banget. Aku juga jadi ikut seneng loh Bu Meli. Iya Teh Tia, aku seneng banget. Aku jadi gak sabar deh. Semoga gak ada halangan ya Bu Meli, sampai benar-benar nikah sama Pak Dian. Yaudah ya Bu Meli, saya pamit pulang dulu ya, soalnya banyak pesanan kue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Tia. Diki, makasih ya udah antar Api ganti baju. Ya Api, ya udah kita lanjutin cari Ria sama Dinda yuk. Ayo. Nah itu si Ria. Ria, kalian habis dari mana sih? Lama banget. Ya ini aku habis ngantar Api ganti baju. Ya udah kita cari tata aku yuk. Ayo. Yuk. Eh Dinda, kamu lagi ngapain? Eh kalian, ini aku lagi main petak umpet. Wah, mana nganyanya? Sekarang si Dinda senang mainnya sama si Diki terus. Udah, kita main ke tempat lain aja yuk. Ayo. Ya ampun, ini token pakai segala habis lagi. Yaudah kalau gitu saya mau ke konter dulu deh, beli token. Ih, si Aldi kemana sih? Dicari kesini nggak ada, cari kesana nggak ada. Main kemana sih tuh anak? Hei Siti, kamu lagi nyari apaan? Aku lagi nyari keributan. Emangnya kenapa Meli, ha? Oh iya, emang kamu kan suka cari ribut. Hei Meli, udah deh. Gak usah lagi ganggu saya. Gak usah lagi ikut campur urusan saya. Bisa gak sih? Ini siapa juga yang ikut campur? Hei Meli, kemarin itu kamu ngapain ha bikin saya malu? Pakai acara baju yang diperlu saya kamu keluarin lagi. Itu kan salah kamu sendiri. Ngapain kamu pura-pura hamil? Norak deh. Ih Meli, kamu tuh bikin saya kesel terus sih. Siti, kebiasaan banget sih kamu. Bain aja terus si Meli, mas. Ini loh Pak Ade, si Siti ngajak ribut mulu sama saya. Udah, saya mau pergi. Bye. Siti, kamu tuh kebiasaan banget sih ngajak ribut orang mulu. Nyari ribut apa sih, mas? Orang si Meli tuh yang mulai duluan. Kayaknya nggak mungkin deh. Orang jelas-jelas kamu yang ngajak ribut duluan. Buktinya, kemarin kamu pura-pura hamil kan buat nyingkirin si Diki. Ingat ya, Siti. Kamu tuh nggak bakal bisa nyingkirin si Diki. Kamu tuh nggak ada hak. Tapi ingat ya, mas. Aku tuh ada hak buat si Aldi. Karena aku tuh ibunya si Aldi. Terserah kamu deh Siti, aku udah capek ngadepin kamu. Kamu lihat ya mas, aku bakalan nyingkirin si Diki. Salimi dog dog der. Salimi dog dog der. Dog dog der. Ah, panen. Ah. Salimi dog dog der. 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 Ah, enggak. Dog dog der. Siapa? Jangan.
Sari mi dog dog der. Dog dog der. Dog dog der. Ya sabarlah Sipa, nanti juga menang. Eh Yana, kamu sekarang gak suka lagi ya sama si Dinda? Gak lah. Tumben, biasanya kamu manggil ke si Dinda ayang bebek. Gak, aku malas sama si Dinda, dia menang fisik. Nyanyi. Cie, Sipa bilang ke si Yana ganteng. Kiu, cekurukuk, kukru. Dah, jangan bahas si Dinda. Ayo kita main lagi. Ayo. Sari mi dog dog der. Dog dog der. Tuh, si Dinda di sana. Dinda. Tata, ayo pulang. Udah sore. Ayo. Yaudah, ayo kita pulang. Diki, kita kan rumahnya Sarah. Ayo kita pulang bareng. Dinda, aku pulang dulu ya. Dini. Eh, Tante Tia. Dini dari mana? Dini kesini sama siapa? Tadi Dini naik taksi, Tante Tia. Epan, itu ada si Dini. Aku punya ide bagus nih. Ide bagus apa, Ria? Udah, kamu ikut aja, ayo. Dini, kalau kesini tuh jangan sendirian, apalagi pakai taksi. Papi sama Dedi tuh khawatir. Eh, Dini, kamu tahu nggak sih? Terus aku direbut tahu sama si Dinda. Hah, masa sih? Emang crush kamu siapa? Itu loh si Diki, kemarin si Dinda ngedeketin si Randika. Sekarang si Diki, so cantik banget sih dia. Dini, kamu bilangin tuh sama si Dinda, jangan kayak gitu. Iya, nanti aku bilangin ke Kak Dinda. Ya udah, aku mau cari Kak Dinda dulu ya. Oke. Emangnya enak kita didombain. Ayo Evan, kita ikutin si Dini. Yuk. Sekarang si Dinda senang. Sekarang si Dinda senang mainnya sama. Ini loh Pak Ade, si Siti ngajak ribut mulu sama saya. Udah, saya mau pergi. Bye. Cuma kacau. Ini loh Pak Ade, si Siti ngajak ribut mulu sama saya. Udah, saya mau pergi. Bye. Oh. Hai Meli. Udah deh, kamu bisa sih nggak? Nggak bisa. Nggak. Hei, Meli. Udah deh, kamu tuh nggak usah lagi ganggu saya. Gitu. Nggak usah gini, Sam. Hei, Meli. Udah deh. Kamu tuh nggak usah ganggu saya. Hei, Meli. Udah deh, kamu tuh nggak usah ikut campur urusan saya. Nggak usah ganggu hidup saya lagi. Oh. Dibalik. Tidak. Hei, Meli. Udah deh. Tiga. Iya Teh Tia, aku juga senang banget tahu. Aku jadi gak sabar deh. Tiga. Iya Teh Tia, aku juga senang banget tahu. Aku jadi ikut senang. Ya terserah saya dong. Lagian kan, emang kenyataannya dia gagu. Udah, pinggir. Saya mau lewat. Ya terserah saya dong. Lagian kan emang si anak. Ya terserah saya dong. Lagian kan dia emang gagu. Kenyataannya. Ya terserah saya dong. Lagian aku nggak mau kasihan ya. Enggak. Tiga. Bu Siti, dia tuh punya nama. Namanya Sipa. Bu Siti jangan gemel soalnya. Siti, dia tuh punya nama, namanya Sipa. Bu Siti jangan bilang ganteng, bos. Ini lagi si anak budeg. Heh. Ini kan cuas. Ini lagi si anak budeg. Heh, ya nak. Ini lagi si anak budeg. Heh, ya nak. Bilangin ya ke teman kamu nih, si anak gagu. Tiga. Anu ini anak. Kamu mau jadi apa?
Kok oh, digul? Dit. Aku habis dari warung. Aku habis jajan di warung dia. Ya udah aku main-main ya. Aku habis jajan aku mau main. Eh Diki tunggu dulu, kalau kamu mau main aku ikut. Kedeng masker. Dan buat Aldi, karena Aldi hari ini nakal, Aldi sebagai apa? Balik. Dan buat Aldi, karena Aldi hari ini udah nakal, Aldi gak dapat uang. Sipa maafin aku ya. Iya Sipa maafin aku juga. Dasar Sipa udah gagu, mana penakut lagi. Ya si Sipa mana penakut, gagu lagi. Dinda, kamu tuh bisa gak sih gak usah kegatelan sama si Diki? Diki itu kurus aku. Banyak awas ya. Kurus aku. Kurus. Tiga. Dinda, kamu tuh bisa gak sih gak usah kegatelan sama si Diki? Diki itu kurus aku. Banyak awas ya. Kalau sampai aku lihat mata. Tiga. Dinda, kamu tuh jangan diginin. Tiga. Dinda, kamu tuh bisa gak sih gak usah kegatelan? Tiga. Mereka sembuh di mana ya? Tiga. Mereka sembuh di Maya ya. Di Maya. Ya. Mereka sembuh di mana ya? Mereka kecil. Tiga. Iya, tadi aku Tiga. Ya nih, tadi aku habis nganterin Diki jajan ke warung. Tolong aku tadi jajan ke warung sendirian ya. Itu salah. Tiga. Ya nih, aku habis temenin Diki ke warung. Bohong, aku tadi ke warung sendirian, Ninda. Kenapa sih senyum-senyum? Tapi kiri.